Messi, yeah. Siap dong. Lewat mana sih? Full. Oh, dilarang lewat situ, Pak. Goodbye Indonesia, ini dulu. Indonesia. Kita balapan, naik travel, Bang. Kita naik travel. Kita balap-balapan. Jangan depan, belakang aja, belakang. Halo guys, welcome back to my channel Daveler Story dengan aku David Ramadhan di sini. Jadinya kita lagi mau ke Cina. Say hi dong, say hi dong. Halo. Jadinya kita semua pada di sini dan kita akan mau menuju ke Juanda jam 10 kan kita udah sampai di sana, tapi jam berapa kan? Jam 1 jam setengah. Iya, 1 jam setengah. Jadinya jam 10 udah bener fair, jam 10. Jam 11 kita udah sampai di sana, tapi flightnya kita jam setengah 5. Bukan pakai apa namanya? Kalau di taksi. Ya guys, sekarang kita lagi di Juanda, kita baru sampai. Tepatnya di terminal 2. Tepatnya di terminal 2. Terus rombongan-rombongan ini pada mau kemana ya? Pada mau jalan-jalan kayaknya. Makanannya mereka udah makan duluan guys. Iyalah. Porsi kami udah 2. Ini porsi kami. Hai. Mantap. Berapa jam lagi ya berangkat? Lagi 2 jam. 2 jam lagi, bro. Kita dari mahasiswa UWM jurusan manajemen HI dan juga dari perbankan. Akhirnya kita menaklukkan pepatah kalau kita ini harus mencari ilmu ke negeri Cina, guys. Asia. Yes, guys. Alhamdulillah sampean 40 anak. 40 anak. Dari sekian ribuan seleksi yang ingin masuk ke summer camp juga benar-benar. Dan kita ini adalah mahasiswa yang terpilih, guys. Asia. Allah memang subhanallah, memang UMM ini terbaik, guys. Mati. Halo guys, sekarang kita ada di pesawat. Pesawat apa ini? Pesawat Air Asia seat 24. Tujuannya mau ke KL guys. Terus, KL itu mana sih? Kuala Lumpur di Malaysia. For 11 years in a row, for Malaysia. bawa cemilan dong ke pesawat. Ini definisi anak hemat ya. Definisi anak hemat guys. Mantap guys, jadi kita sekarang lagi mau makan dulu ya. Sekarang kita lagi di Kuala Lumpur. Capek banget cuy. Capek lah duduk terus. Ya di sini bandaranya besar banget, tapi kita dapatnya bandara yang low cost, jadinya dia fasilitasnya kurang ya. Bigger than Juanda, ya yeah, bigger than Juanda, but better than Jakarta. Asia. Ya, this is KL man. Jadinya kita transit 12 jam guys, terus ntar besok ya jam 8 kita ke Guilin. Jadinya kita nggak ke Beijing dulu, kita ini ada dua tempat. Yang pertama nih ke Beijing, ke Guilin. Terus kita ke Beijing, dia 6 hari stay di sana, baru kita flight ke Beijing lagi. Selama 3 hari? Ya, selama 3 hari guys. Balai Ketibaan Dalam Negeri, siap. Jadi kami lagi transit. Awalnya tuh disuruh kumpul jam 3 subuh, nggak apa-apa. Ternyata jam 12. Kayak perkenalan. Hai guys, aku Riri, panggil aja Riri. Aku dari jurusan. Ih, sumpah putih bego aku di sini ya. Ma! Where we going now? We're going to find some food because we're so fucking hungry. Where we go now? Where we go now? First, we're gonna looking for Subway. Yeah, serah lah. Oh itu Subway udah kelihatan. Lari. Subway itu restoran. Makanan. Tak kira Subway itu kayak Subway. Oh. Malam-malam. Orang Madura baru kesini gimana ya? Sekarang kita lagi mau beli minum di Chat Time. Jadinya kita baru first time minum Chat Time di Malaysia. Kita pengen lihat gimana rasanya ya guys. Ini 50.000 ya, guys. 50.000 guys. 1 ringgit, Bing. Transparan guys, transparan anjay. Norak, we. Emang monopoli ya, guys. Matiin. Oke, sekarang kita dapat Premier sama apa? Kamu pesan apa sih? Uji Matcha. Udi? Uji Matcha. Green tea? Iya. Oh. Sekarang kita cobain Chat Time di Malaysia guys. Enak. Midnight. Bismillah. Pokoknya yang kalah masuk vlogku di dare ya guys. Ini dare-nya tuh harus minum Pepsi satu kali teguk. Ya Allah, gila sumpah. Pelan-pelan aja. Nah. Mantap. Kacamata tuh dia mantul. Oke guys, jadinya kita sekarang lagi nunggu flight. Sekarang udah jam 2 pagi. Dan kita belum tidur sama sekali. Habis main Uno, check-innya jam 3. Kita selalu menang kan tadi. Yeah, kita selalu menang main Uno guys. Ini kita tuh ya selalu kalahan. Yeah. Kita sekarang mau explore KLIA dulu ya guys. Soalnya tadi kita kan cuma makan doang kan keluar. Jadinya kita sekarang mau explore guys. Mumpung masih lama kan. Sekarang kemana ya guys? Kita sekarang cari makan street food. Sekarang kita cari makan guys. Cari makan, dompet gak bawa. Ya enggak, sekarang kita jalan-jalan doang. Mana ya? Mau ke bawah gak? HP-nya iPhone. Mana? Oh iya, laptopnya Apple guys, so hedon guys. Oh itu turun. Mau guys, sekarang ke bawah gak? Ayo ke bawah yuk. Mau jalan pulang gak? Tahu loh. Yang penting kan di sini doang kan. Mau ke Petronas gak? Ayo. Sayangnya kita nggak boleh ke Petronas guys, soalnya nggak dibolehin keluar bandara. Jadinya kita cuma main di dalam bandara doang. Sebenarnya harusnya boleh sih. Iya, selama 8 jam kita nggak boleh keluar sini guys. Ini kita kayak dikurung gitu. Ngapain gitu guys? Itu ada orang kesian lagi pada nunggu transit guys. Ya Allah, ya Allah. Sangat terlantar gitu sini. Tapi sebenarnya boleh ya. Ini KLIA yang kedua nih jadinya kayak apa ya? Bandara apa sih? Bandara buat orang-orang gimana? terlantar guys. Kalau KLIA 1 itu bandaranya keren-keren gitu. Kalau ini kan bawahnya lantai, kalau di KLIA 1 itu bawahnya karpet guys, beda. Dan juga bahasa Melayunya Kuala Lumpur tuh seru ya. Iya seru guys. Kocak-kocak itu. Kocak itu. Balai Ketibaan. Arifal Hall itu kan tempat kedatangan. Kalau di sini Balai Ketibaan guys. Ini keren gitu guys, keren banget, keren. Banyak banget ini itu bahasa Melayu yang kocak-kocak gitu. Kayak haus itu udah dahaga di sini guys. Jadinya kalau ada apa tuh tempat kulkas Coca-Cola itu kan ya, tulisannya tuh bukan haus guys, dahaga gitu. Tuh, kemana nih sekarang? Tapi kita nggak tahu mau kemana nih. Ya makanya kita explore dulu. Oh itu kita tadi di sana ya. Woy. Guys ada orang-orang artis-artis gitu guys. Sorry, bro, kita ikutin aja jalan orang yang banyak-banyak. Iya, iya. Mana ya, guys? Yang lewat sayang. Ya apa, kita ini vlogger, guys. Kita ini vlogger. Jadi kita harus explore mana-mana. Kita tidak boleh malu, guys. Soalnya kita ini di negara orang, nggak ada yang tahu bahasa kita ngomong apa gitu, guys. Hah? Ke atas aja, di ke atas. Gak usah panik, kita naik kereta aja, naik mobil, kereta sama mobil. Kalau orang Malaysia ke Indonesia gini guys, ada kereta, padahal tuh mobil gitu, lucu kan. Pagi guys, jadi kita sekarang lagi mau ke Guilin guys. Dan ini masih subuh-subuh banget. Ini masih subuh-subuh banget. Dan ya kita jam 6 ke Guilin. Say hi dong semua. Hai. Ma! Hi guys, welcome to Air Asia. My name is David Ramadhan. I'm captain here. Until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. The light comes on when in contact with water. jangan lupa ya teman-teman, kalian harus nonton vlognya Daveler Story, oke? Mantap. Dadah.